Hei, tes. Ayo, Ed. Dengan korlap yang rencananya mereka akan melaksanakan aksi dengan totalnya 1000 kendaraan berhasil kita komunikasikan dengan baik dan mereka juga menyampaikan hanya perwakilan, jadi kemungkinan yang berangkat ke Semarang itu armadanya disiapkan 14, tapi untuk pesertanya kemungkinan kurang lebih 100 orang. Nah, itu pun bisa kurang atau bisa lebih, tapi sebenarnya tadi dari amatan kami tidak sampai 100. Dengan yang lainnya gimana itu, Dan? Kenapa? Yang lainnya disuruh pulang yang atau? Yang lainnya ada yang standby di sini, parkir kendaraannya di sini. Kemarin kesepakatan tadi malam, beberapa sebagian besar kendaraannya itu diparkir di rumah masing-masing. Kemudian yang di posko ini ada beberapa kendaraan, rekan-rekan bisa melihat. Sisanya perwakilan saja naik bus untuk berangkat ke Semarang. Untuk truk yang diberangkatkan sana ada berapa, Dan? Tadi pantauan kami tidak terlalu banyak ya, tadi antara tidak sampai 10 ya. Dan keputusan untuk sebagian armada ini, orangnya yang datang sana pakai bis itu kesepakatan dengan pihak kepolisian atau mereka sendiri? Kesepakatan mereka sendiri, kemudian menyampaikan ke kami, alhamdulillah tadi malam mungkin sudah ada pertemuan di Semarang, ya mungkin ada titik-titik jelas bagi mereka, sehingga hari ini jauh dari yang mereka laporkan ke kepolisian untuk melaksanakan kegiatan dengan jumlah besar, jadi dikurangi jauh sekali. Sebelumnya memang ada instruksi dari Kapolda mungkin kan, yang berkaitan dengan beberapa titik-titik kumpul dari para pemudik. Instruksi pada dasarnya kami untuk menjaga Kamtibmas, ya Bapak Kapolda menyampaikan untuk menjaga Kamtibmas, melaksanakan secara humanis, untuk menerima aspirasi dan melayani masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan menyampaikan. Artinya tidak ada instruksi untuk pembatasan mereka yang mau ke Semarang begitu, nggak ada? Instruksinya ya terkait dengan COVID ya, COVID pembatasan, jangan sampai nanti sekarang situasi sudah mulai agak mereda dengan timbulnya kerumunan masyarakat semakin bisa meningkatkan lagi jumlah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.